Inilah rekaman video yang memperlihatkan tim gugus tugas Kota Pekalongan yang akan menjemput salah satu dari 6 warga Pekalongan Jawa Tengah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pekalongan Utara Rabu 29 April lalu. Saat itu, tiba-tiba seorang warga bersalaman dengan warga yang dijemput petugas. Dalam video tersebut, tampak tidak ada petugas yang melarang. Wali Kota Pekalongan, Sailan Mahfud, menyesalkan adanya kontak tubuh antara salah satu warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan warga lain. Jadi kita akhirnya akan melakukan tracking, Pak, ya. Akan melakukan tracking pada siapa-siapa saja mereka berhubungan. Termasuk salah satunya adalah, kalau kita lihat ya, di apa namanya sosmed itu dengan enaknya orang bersalaman-salaman misalnya dengan yang bersangkutan, itu memang mestinya bahwa pihak kepolisian waktu itu memang harus bersikap ya, bertindak, mestinya harus memberitahukan bahwa itu tidak bisa disentuh. Sebelumnya, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Pekalongan pada Rabu siang menjemput 6 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka diketahui telah menghadiri ijtima dunia di Goa, Sulawesi Selatan. Dari 7 warga Pekalongan yang berangkat setelah dilakukan tes swab, 6 diantaranya terkonfirmasi positif. Mereka dijemput oleh petugas untuk dikarantina di lokasi yang telah disediakan pemerintah Kota Pekalongan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat. Yang itu melonjak ya, karena ada tambahan 6 itu sehingga menjadi 12. Nah, perlu kami sampaikan, lonjakan ini adalah dari peserta tablet Akbar Goa yang jumlahnya 7 orang. Sementara itu di Pekalongan, 12 warga terpapar COVID-19, 6 diantaranya klaster Goa, 1 warga sembuh, 3 orang menjalani isolasi mandiri, dan 2 orang meninggal dunia. Robi Bernardi, Pekalongan, Jawa Tengah. Ayo. Sampai apa, Rob?